Gila Dimas naik kuda. Gaya lu Dim. Nah, ini mau cari penumpang. Hah? Oh ngedeaman. Bagi yang mau updatean Trans setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Trans Lovers, kabar terbaru datang dari Trans Family lagi nih. Setelah nasihatin Ayu Dewi dengan hadis beberapa waktu yang lalu, hari ini Raffi juga ikutin nasihatnya Gita untuk melakukan sunnah rasul dengan berkuda dan memanah dengan busur. Raffi juga ditemenin Dimas Ahmad syuting Raffi Billy and Friends di daerah Setland Pony Park, daerah Tangerang. Seru banget syuting RBF kali ini guys. Raffi dan Dimas ditantang nganterin paket menggunakan kuda. Dan Raffi juga pamer skill memanahnya ke Dimas nih. Gila Dimas naik kuda. Gaya lu Dim. Nah, ini mau cari penumpang. Hah? Oh ngedelman lu. Kotak-kotak barang-barang. Oh Dimas ngedelman. Iya delman. Kotor, sepatu kotor. Ya. Eh, jadi ini modelannya kayak delman, jadi ada tempat duduknya tuh, dari kulit empuk. Jadi nikmat, bisa sambil santuy-santuy. Kita. Dia enggak duduk, tapi kayaknya gede banget kudanya, enak. Nanti tuker. Jangan lupa pagi-pagi berkuda dulu, kita nyari penumpang. Kantornya paket. Udah kuda. Om, ini namanya siapa? Berang-berang. Debi. Ini gue pertama kalinya nih naik kuda. Ya, semoga enggak inilah. Kasihan kudanya kalau ada apa-apa nanti. Doain, guys. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Paketnya keantar. Ya udah gitu aja. Eh, pertama kali. Kuda kita belajar panah biar jadi top global mana kayak Mia. Oke. Wah, bisa main panah. Bisa dong. Bisa tuh, agak bisa. Kalau Raffi lagi di tantangan terin pakai kuda, nah Nagita di rumah lagi santuy nih. Dan yang bikin mem se happy hari ini karena dikirimin banyak banget makanan enak-enak. Karena bagi mem, saya diet dan kurus itu untuk makan enak, guys. Senang banget nih dapat dari Khair. Khair, bacanya yang gimana Khair? Nah, tuh ini ada Bonovipa. Ini kalau nggak salah Alinya tuh. Ali ini yang Ali Frozen. Aku suka banget nih Alinya. Dan juga ada ini. Sambosa tinggal goreng, nanti aku goreng. Thank you ya. Aku mau makan ini Banovipa Ini ada mie ayam juga dari tetangga. Senang banget deh banyak kiriman. Ini ada juga yang frozen. Jadi bisa disimpan, bisa dimasak. Aku sekarang mau cobain mie ayamnya nih. Ini kayaknya mie ayam Yamin deh. Dan ternyata ini tuh ternyata dekat rumah. Nih, senang banget banyak makanan enak dekat rumah. Thank you ya. Dari Mbak Femi, mie desa itu. Sementara Rafathar lagi ngerjain tugas negara bareng tim Ras nih.
Rafa tar ditantang bikin ucapan untuk Raffina Gita. Walaupun di tengah syuting, Rafa dibikin kesel gara-gara dipecandain gambarnya jelek, guys. Dan di akhir video, selesai syuting, langsung dibanting deh lukisannya kecapean syuting. Pakai itu tau, pakai krayon, ada krayon di ruangan aku. Nanti sih, kalau ditempel. Iya.